Semua pelajar sekolah rendah dan menengah dibenarkan untuk memilih sama ada memakai kasut berwarna hitam atau putih bermula sesi persekolahan tahun depan. Ia sekaligus membatalkan keputusan Kementerian Pendidikan sebelum ini untuk melaksanakan pemakaian kasut hitam sepenuhnya mulai 2021. Perkara itu dimaklumkan dalam satu edaran surat berkeliling iktisaf Kementerian Pendidikan yang ditandatangani Ketua Pengarah Pembelajaran Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim semalam. Keputusan itu dicapai menerusi mesyuarat profesional Kementerian berkenaan 17 November lalu yang turut memutuskan pemakaian warna stokin adalah mengikut warna kasut yang dipakai.